bisa dicek, bisa dicek. Ah, oh, di situ tuh, di tempat tamu. Lihat, Pak, Pak, Pak. Kita Pak Bujur, ya, di sini. Yang perutnya gede-gede. 2207. Ini bukan enak. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan segera melanjutkan proses revitalisasi Pasar Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Di mana, sebelumnya ratusan pedagang pasar tersebut menolak proses revitalisasi dan enggan pindah ke tempat penampungan pasar sementara, TPPS, yang telah disediakan pemerintah. Pantauan poskota, KO-ID di lapangan, satu unit alat berat dan ratusan personel gabungan diturunkan untuk mengamankan proses pembongkaran Pasar Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Kamis 18 April. Namun, hingga saat ini aktivitas jual-beli di Pasar Kuta Bumi masih terlihat berjalan normal seperti biasanya. Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Pasar NKR Vini Widianti menjelaskan, kegiatan kali ini memberikan surat edaran PJ Bupati Tangerang kepada pedagang dibantu Direktur Operasional Ashari Asmat, Tim Lintas Divisi, Satuan Polisi Pamong Praja serta dari unsur TNI, Polri, sesuai arahan dari PJ Bupati Tangerang Andi Oni, melakukan pendekatan secara humanis dan sekaligus pemberitahuan bahwa di tanggal 18 April sampai dengan 20 April 2024 akan melaksanakan pembongkaran pasar, katanya, Jumat 29 Maret. Jangan